Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lut TV. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan cara install Proctor Browser dan keluar dari aplikasi Proctor Browser untuk ANBK tahun 2022. Oke, untuk install teman-teman harus download dulu, untuk alamatnya adalah anbk.kemendikbud.go.id, tulis saja di pencarian ANBK nanti langsung ketemu. Kemudian teman-teman masuk ke situsnya, kemudian masukkan username dan password, kemudian masukkan kode keamanannya, setelah itu klik masuk. Setelah teman-teman masuk, di sebelah kanan akan ada menu download berkas. Klik saja yang prerequisites. Di situ akan ada kumpulan exam browser, Proctor Browser. Karena kita akan menginstal Proctor Browser, kita klik yang Proctor Browser. Nah, untuk bitnya teman-teman sesuaikan dengan bit laptop teman-teman atau komputer teman-teman. Bila laptop teman-teman 64 bit, install saja yang 64. Kita download yang 64. Oke, setelah terdownload, teman-teman kemudian install, dibuka filenya. Ini saya sudah menolot, kemudian diklik dua kali, kemudian masuk ke foldernya, dicari yang tulisan proctorbrowser.exe. untuk ini aplikasinya size-nya yang 110 ya, 110 904 320. Kita klik dua kali. Setelah diklik dua kali maka akan tampil seperti ini. Nah, ini akan membaca ya operasi sistemnya itu mendukung 64 bit, GPU-nya ini mendukung, kemudian RAM-nya ini terbaca, ada koneksi internet. Kalau sudah kita klik run. Nah, agar dapat bisa masuk ke dalam aplikasi Proctor Browser-nya ini menunggu jadwal besok, misalnya pas jadwal simulasi atau pas geladi bersih atau pas besok ANBK yang sungguhan. Nah, setelah teman-teman masuk, nah sekarang adalah caranya mengeluarkan dari aplikasi Proctor Browser-nya. Kalau dulu itu dengan kombinasi keyboard ya, dulu bisa dengan CTRL huruf C dan huruf B. Kemarin dulu bisa langsung keluar, tapi kalau sekarang nggak bisa. Untuk sekarang teman-teman pilih saja menu home di tombol home di keyboard, maka akan tampil tombol home dari bagian bawah. Nah, kalau sudah tampil seperti ini teman-teman bisa meng-close ya. Oke, kita coba, kita langsung ke folder, misalnya folder ya. Nah, maka akan tampil ini untuk Proctor Browser-nya, bisa kita keluarkan, bisa langsung kita klik tombol silang merah, maka akan keluar. Oke, demikian cara install, download, install, dan keluar dari aplikasi Proctor Browser. Semoga teman-teman paham. Bila teman-teman ada kesulitan atau pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Bila itu fiqh walidah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.